Bantuan 300 tabung oksigen yang terisi penuh langsung diberikan oleh Wakil Ketua Yayasan Kemanusiaan Kadin Sinta Wijaya Kamdani dan Kepala SKK Migas Dwi Sucipto kepada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Bantuan tabung oksigen dan regulator tersebut diberikan untuk membantu penanganan COVID-19 di sejumlah daerah. Rencananya tabung oksigen akan didistribusikan kepada masyarakat maritim maupun masyarakat umum, khususnya di wilayah di luar Jawa seperti di wilayah Bangka Belitung, Dumai, Pabean, dan sejumlah daerah yang mengalami kelangkaan oksigen. Wakil Ketua Yayasan Kemanusiaan Kadin mengatakan bahwa bantuan ini sengaja diserahkan kepada TNI Angkatan Laut karena TNI mempunyai jaringan yang sangat luas dan kuat sehingga mempermudah dan mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.